Yoi guys, balik lagi sama gua di Ansori, di channel Ansori SD. Hah, daripada kita gabut gak jelas di rumah gitu ya guys, mending kita coba produktif gitu ya. Kita buat konten-konten yang menarik gitu. Jadi pada video kali ini gua mau bikin tutorial bagaimana cara membuat Instastory seperti yang teman-teman pada buat gitu ya, yang kekinian gitu ya, seperti ini dan ini. Oke, sebelum melanjutkan nontonnya jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, sip. Jadi kita langsung aja ya guys. Kita ambil HP lalu kita buka Instagram, login dulu seperti biasa. Nah jadi dalam kondisi COVID ini ya, jadi kita masih diam di rumah aja gitu ya guys. Jadi daripada kita gabut di rumah gitu ya, mending kita bikin sesuatu yang kreatif gitu ya guys. Nah caranya yaitu dengan membuat Instastory seperti yang tadi itu. Nah jadi caranya kalian hanya butuh Instagram dan handphone tentunya ya guys. Jangan lupa kuotanya. Kalau nggak ada kuota ya nggak bisa posting lah. Jadi gua ini udah bikin templatenya. Ini. Nah jadi buat kalian yang mau template ini bisa langsung cek di deskripsi ya guys. Langsung aja. Jadi yang pertama itu nggak ribet ya. Jadi sekarang kita pergi ke icon emoji ini, klik. Nah di sini ada yang namanya komentar di sini. Nah ini klik. Nah ini dia, sebenarnya ini simpel aja sih, hanya ini aja. Cuman ini gua bikin templatenya itu custom sendiri. Nah jadi untuk cara buatnya itu seperti ini. Jadi ini nggak usah dikasih captionnya lagi karena gua udah bikin kan di sini. Jadi ini supaya postingan yang kita buat itu lebih menarik dilihat. Oke. Nah jadi ada yang bilang katanya untuk di Android itu nggak bisa buat seperti ini, tapi ini gua bisa ya guys. Kalian coba dulu aja, siapa tahu bisa ya kan. Cek dulu Instagramnya di menu icon yang emoji tadi, lalu pilih yang jejak pendapat itu. Nah ini bisa kalian rubah warnanya ya, gua mau putih aja. Oke, kita kecilkan ini kan karena gua udah sediain templatenya. Nah seperti ini. Jadi nanti ketika kalian posting, nah si gambar foto ini tuh foto teman-teman kalian gitu. Jadi seolah-olah postingan kalian ini tuh menarik gitu ya guys, menarik untuk di kita menarik untuk ya mengisi waktu luang di rumah gitu ya, di kala pandemi ini gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita tambahin teks aja ya karena ini buat konten. Warna hitam. Oke, selesai. Sekarang kita post ya guys. Oke. Jadi sesimpel itu ya guys. Nah, jadi hanya itu. Kita lihat. Sudah terposting ya guys. Nah jadi hanya itu caranya, simple banget ya kan. Buat kalian yang pengen templatenya langsung aja klik link di deskripsi ya guys, download langsung buru-buru, kualitasnya HD kayak channel gua HD ya guys. Oke, terima kasih udah menonton, jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.